Pemirsa, diberlakukannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM membuat pengelola objek wisata, penginapan, dan restoran kewalahan. Di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebuah penginapan bahkan hendak dijual oleh pengelolanya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM membuat pengelola objek wisata, penginapan, dan restoran di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat kewalahan. Selama PPKM dan kebijakan lain yang sebelumnya telah digulirkan pemerintah, membuat para pengelola nyaris tidak mendapat pemasukan sama sekali. Sementara untuk biaya keperluan seperti membayar gaji karyawan, biaya perawatan tempat, serta pajak masih tetap harus dibayar. Kondisi ini membuat para pengelola kehabisan akal. Bahkan, salah satu penginapan di kawasan Bandung Selatan memasang spanduk tanda dijual. Langkah penjualan ini diambil karena pihak pengelola sudah tidak sanggup lagi menghadapi situasi dan kondisi seperti saat ini. Itu penghasilan berkurang, terus tambah dari pihak pajak terus menagih, sedangkan kita bayarnya buat bayar juga kita sudah mampu, pengeluaran tambah membludak, tamu kurang. Tidak ada penghasilan sama sekali terus? Iya, berkurang sekitar 75%-an lah. Kondisi awalnya sebelum COVID, alhamdulillah ramai hotel kita, hotel kami ramai. Kemudian setelah adanya COVID, berkurangnya drastis, pemasukan berkurang, tamu juga kadang-kadang suka nginap, kadang-kadang nggak jadi gitu. Soalnya kan takutnya ada razia atau apa-apa. Gitu, Pak. Jadi sampai dijual begitu ya, Pak? Iya, kita jadi buat untuk bertahan hidup aja, udah susah. Sementara mau dijual juga. Sementara itu, Komisi 10 DPR RI yang membidangi pariwisata melalui wakil ketuanya Dede Yusuf akan mendorong pemerintah daerah agar memberikan support kepada pengelola wisata, salah satunya dengan melakukan kegiatan Pemda di ruang terbuka di objek wisata. Sehingga ada mata anggaran APBD yang masuk dan dapat membantu meringankan beban para pengelola objek wisata di tengah pandemi COVID-19. Saat ini, dalam kondisi seperti ini, yang bisa dilakukan, ya, yang bisa dilakukan adalah pemerintah daerah memberikan support yang kepada pelaku-pelaku pariwisata yang terdampak. Bentuk supportnya, satu, kegiatan-kegiatan Pemda bisa dilakukan di ruang terbuka seperti Ciwidey tadi. Sehingga ada mata anggaran APBD yang masuk. Karena kalau semuanya bentuknya adalah bantuan BLT, maka kegiatan kepemerintahannya tidak berjalan. Padahal kan kegiatan pemerintahan bisa berjalan. Nah, ini bisa didorong kepada sektor-sektor pariwisata yang prioritas. Kenapa saya katakan prioritas? Karena kalau nanti sektor pariwisata yang sudah menjadi ikon Kabupaten Bandung runtuh, agak sulit untuk melakukan rebound. Diharapkan pemerintah dapat membuat langkah yang lebih baik dengan membuat kebijakan yang disertai dengan solusi. Rezitia Prasaja, Bandung TV.